Jerih payah aparatur desa Kalangsari yang dibantu oleh Karang Taruna Rekasari selama ini dapat melaksanakan kegiatan donor darah, mendapat apresiasi dari Palang Merah Indonesia atau PMI Karawang. Setelah dinobatkan menjadi Kampung Keluarga Berencana atau Kampung KB, Desa Kalangsari akan dapat julukan baru setelah nanti PMI Karawang menobatkan desa tersebut menjadi Kampung Donor Darah. Hal itu dikatakan Koordinator Donor Darah PMI Karawang, Hasan Hasbi. Menurutnya, Desa Kalangsari pantas dinobatkan sebagai Kampung Donor Darah karena telah konsisten menggelar kegiatan donor darah 2 tahun terakhir ini. Ya, karena aktivitas kegiatannya ini rutin 3 bulan sekali. Ya, ini salah satu memang wacana yang bagus di Kecamatan Rengas Dengklok, khususnya Desa Kalangsari ini. Karena diangkat oleh pimpinan kelurahannya juga aktif, apalagi dengan Karang Taruna yang sangat mendukung sekali. Kepala Desa Kalangsari merasa bangga. Kalangsari akan dijadikan contoh desa yang konsisten menggelar kegiatan donor darah dan dinobatkan menjadi Kampung Donor Darah. Untuk persiapan sendiri, aparatur Desa Kalangsari akan menggenjot dalam hal sosialisasi kepada masyarakatnya tentang betapa pentingnya mendonorkan sedikit darah kita kepada warga yang membutuhkan. Persiapannya gitu. Kalau persiapan untuk dijadikan daerah kampung donor darah, tentunya kami akan memaksimalkan peserta dari donor darah tersebut. Karena memang walaupun sudah rutin 3 bulan sekali, tapi tetap untuk warga Kalangsari masih banyak yang belum ikut kegiatan ini ya. Tentunya dengan sosialisasi lebih lagi ke masyarakat langsung. Dari Karawang, Amirullah Kemuning TV melaporkan.